hubungannya sih? Ini bukan masalah mau ada lakinya mau kagak. Ini di rumah dunungan saya, rumah Pak Amir, ada petugas PLN. 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 Ke sekolah sih ketahuan lidah lu nekuk. PLN. Jadi yang lidah yang bawah ditarik. Ya iya, masalah PLN aja gue makin nekuk segala. Ya tapi begini, kalau yang dia umpamanya yang gak ada surat dari kantor KUA, umpamanya kalau asal ada segel dari lakinya itu udah kuat. Lah masa listrik nikah? Nih, liatin. Nih, misalnya. Iya begitu. Lo kayak kena setrum. Ya. Ampun. Bilang ini bagaimana sih? Setrum, PLN. Iya, dia ngomong dia begitu. Jadi listrik di rumah Pak Amir mau diputusin. Kan saya bayar. Kan saya segala rumah macam belum pernah telat. Kok diputusin? Bapak harus tanggung jawab ini masalah ini. Mengenai soal di bidang pelistrikan ya? Iya. Setrum? Iya. Ngapa? Setrum? Setrum. Ngapa? Setrum mau diputusin. Tawa kunyut lo. Setrum orang sih diputusin. Nah iya, disuruh diputusin karena katanya belum bayar. Kan saya udah bayar, rekeningnya ada. Bisa juga setrum itu diputusin kepada orang lain, kepada yang mempunyai hak sebagaimana pegawai PLN. Iya, ya, kalau umpamanya enggak bayar rekening. Apa ini membayar? Ini membayar setiap tanggal 5, tanggal 6 bayar. Tanggal 5, tanggal 6 bayar. Ini bayar enggak? Bayar. Bisa jadi kalau enggak bayar mah. Singgeli. Au ah gelap. Bilangin dong Pansip, ini bagaimana sih? Pada waktu bayar tanggal berapa? Tanggal 6. Bulan? Bulan 5. Tanggal 6 bulan 5. Bulan 5. Dari bulan 5 bayar. 6 lagi itu 9. Tapi tahu dia mau nomor salam itu? 9. Nah. Jomplangin apa jomplangin? Nah, jomplangin. 9 di atas. Nah, gitu. 6 sama 9 lain, Le. Ya, ya dari dulu itu mah. Jadi maksudnya Bapak Ansi sama Pak RT ini supaya datang ke sana bagaimana caranya jangan sampai terlalu listrik diputusin begitu. Sekarang lu pulang duluan deh. Nanti gua runding sama Pak RT bagaimana bejalan keluarnya. Yang penting Bapak jangan sampai orang PLN itu mutusin itu, Pak. Soalnya nyambung lagi repot. Air pun kudu make setrum juga sekarang mah. Bilangin orang PLN tanpa gua belum nyampe jangan macam-macam. Bilangin aja terus terang. Oh, sekarang sakit gedeg. Payah. Kita sudah pulang. Iya, umpamanya lu pulang, sebentar gue datang gue mengadakan musyawarah hari ini bagaimana caranya dalam status kerja. Nah, betul. Cepet-cepet Pak, soalnya begini, Pak Amir marahnya sama saya. Soal listrik bagaimana kata dia? Oh, lah emang gue jadi apa sih? Emang ini biang listrik? Ayo cepet-cepet. Udah, kita Pak ya, pasti cepet-cepet ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana tindakan kita Pak? Listrik mah benernya begini, Li. Banyak katanya orang itu menyolong listrik, tapi kok gak dibawa? Kenapa itu terjadi begitu? Sebetulnya itu satu tindakan yang saya anggap itu nyolong ayam dibawa, nyolong mesin dibawa, tapi kalau nyolong listrik itu nggak dibawa. Nggak bawa, pengen kesetrum. Ya listrik bagaimana bawanya? Ya orang nyetrumnya begitu. Sekarang kita kasihan juga, itu kan warga kita. Kita selesaikan bagaimana mestinya. Oh, nggak bisa dibiarkan begitu aja, Li. Ini adalah warga kita. Kita harus dengan cara bagaimana kita atur. Ngomongan jadi kayak TV ulangan jadinya. Ayo kita berangkat apa-apa sekarang? Mendingan sekarang. Nyolong. Pak Pansip. Ini Pak, lo bayangin Mali, masa gue dituduh kagak bayar listrik 3 bulan? Lo percaya gak kira-kira? Orang PLN-nya mana? Ini. Ayo Pak. Ini Pak, orangnya. Ini yang punya? Iya, itu. Tapi surat-surat itu komplit gak? Surat apa? Ini yang punya mana sih? PLN ini dia orang itu. Orang urusan PLN urusan apa? Jadi, pajak Bapak. Hidup, pajaknya. Wah, urusan motor. Orang-orang urusan listrik, urusan motor. Ini motor Bapak. Ya, ini pun saya. Bapak orang lain. Bapak siapa namanya, Pak? Saya? Iya. Saya Pak Saman. Saman. Sam. Tujuannya kemari. Nggak perlu catat. Oh, ada bukunya. Maksudnya, Pak? Saya mau putusin listrik, Pak. Karena
Belum dibayar? Nah, 3 bulan belum bayar. Enggak ngerti nih, enggak ngerti. Saya tanya dulu nanti bawa saya tanya lagi. Betul Bapak belum dibayar segini? Belum bayar 3 bulan, Pak. Ke kantor bukan dia bayarnya. Ke kantor? Ya saya perintah kantor, Pak, perintah atasan saya. Saya kalau tahu perintah saya enggak usah datang kemari. Iya. Saya kan perintah. Bannya sih baru. Gua udah bayar. Ini bannya baru, bannya baru. Lu bayar enggak listrik? Lu bayar enggak listrik? Lah gua udah kan, udah bayar. Mana suratnya? Mana ambil buktinya? Ada, coba ambil buktinya. Ambil rekeningnya dulu. Ini masa Pak RT saya dianggap enggak bayar listrik 3 bulan? Pernah enggak saya nunggak? Kilometernya hidup kan. Enggak mungkin, Pak. Ini apa sih? Ini listrik. Maaf. Listrik motor lagi. Ngomong-ngomong nih ada sinirin tadi datang ke pos Hansip. Laporan mengenai soal listrikannya. Ini lagi ribut sekarang ini. Orang lagi ribut dari saya tadi baru nih. Tuh, kasih dia dibaca. Nih. Apaan man? Lihat tuh, gua belum bayar, ha? Lihat, gua belum bayar. Apa siapa? Amir. Kata Amir. Budak juga. Bapak bisa baca nggak, Pak? Kurang ajar. Ini nama Pak Dirman, Pak, bukan nama Pak Amir. Bapak kali kagak bisa baca kali. Baca lihat dong. Ren, like Pak Amir. Coba kasih dia. Coba. Ini bukan STNK. Ini rekening listrik. Ya, STNK itu. Nama Pak Dirman itu. Ini kenapa nama Dirman? Ini kenapa nama Dirman? Ya, enggak. Emang lu bayar sendiri enggak? Lu bayar sendiri enggak ke PLN? Saya bayar bareng-bareng si Mamat, saya nyuruh si Mamat. Siapa? Nyuruh si Mamat. Sebentar. Pada waktu saudara bayar listrik ini saudara langsung? Enggak. Nyuruh siapa? Si Mamat. Semua metal. Kenapa saudara nggak langsung sendiri saja? Soalnya saya di rumah repot, kata dia aja yang bayar, murahan gitu. Jadi si Mamatnya yang anak Bu Eti? Iya. Coba tolong panggil cepetan, saya suruh. Mamat, perintah saya. Wah! Waduh. Ayo beneran lu. Orang digusur. Obeng, jatuh obeng. Wah, obeng jatuh. Lihat tapinya mau obeng. Ayo, Mas, ayo dipanggil nih. Lu nih, gara-gara aja nih. Ini, Pak. Lu bayar gak listrik gue? Hah? Bayar gak listrik gue? Ini listrik bapak. Ini nama bapak lu. Lu bayar gak? Ini anak mati itu bapak. Bayar gak lu? Bayar gak lu? Hampir risik gue dicabut. Terus makan Pak Mir, telan. Bayar gak lu? Bayar apaan sih Pak? Bayar listrik. Pak Mir. Lu suruh nirin bayar listrik kan? Kan gue nyuruh lu mah. Lu ngomongnya macet aneh sih. Eh bayar gak? Kamu orang ngomong begitu? Bener Pak Mir, saya bayar. Rekening cuma yang bener dong ngomong Mat, yang bener dong ngomongnya lo, yang bener gue udah meli nih, yang bener dong lo. Mat, soal listrik atau strum jangan suka dibuat main. Soal yang mainin strum pengen mati apa bocah dia? Ini lagi ditanya dia apa bener bayar apa kagak. Lu bayar gak listrik gue? Bener Pak Mir. Apa? Yang saya bayar rekening rumah saya. Ampun ketahuan. Ini gue mau dicabut. Bayangin aja Mali. Sebentar Pak Mir. Mat. Iya Pak. Kenapa berani berbuat begitu? Sebentar tolong kawan. Setiap orang membuat satu kesalahan itu berat hukuman. Ya kalau gak bari ngomong bari ngerokok aja sih. Ya kalau ngomong rokok matiin sayang. Eh, lu goblok kalau ngomong. Goblok. Sekarang karena lu menyalahgunakan di perintah supaya listrik, lu yang rusak lingkungan. Nah ini Mamat kok. Saya buat makan Pak. Buat makan. Hah? Buat makan. Kan lu punya emak. Mama nenek lagi ke Jawa nyusul bapak. Malunya ke Jawa kan? Lu gak di perintah berbuat gini kan? Masa gue nyangka ditipu malu yang kecil. Pegang. Lu masih kayak gitu loh. Apa ini? Masih kecil udah berbuat begitu loh. Saya udah tangkap. Lu jadi bikin kacau di lingkungan gua selalunya lu. Jangan salah sendiri dong. Hah? Nirin juga makan tuh. Lah, enak aja lu. Gua 5.50. Nah ini motor saja gitu dong. 25. 25. Ini kok dibawa sini? Enak aja. Tangkap saya berangkat ini, Sob. Bung. Bawa PLN. Bawa. Ini ada ini. Biarin dia ngikut. Udah biar begitu loh. Rasain orang yang salah lu. Buka dulu, Pak.